kaki kiri. Nah, apa loncat? Nah, begitu. Oke. Ah, sengaja ya ngerjain. Hah? Ngerjain enggak? Enggak, Mbak. Serius. Oke, kita langsung aja ya. Spin. Oke, 1400. 46.200. 51.000. Anjay, gue dapet jackpot 15. Yes. Bar. Nah, so di sini gue mau ngasih tahu ke kalian nih, kalau misalnya kalian boring di rumah, mending kita main game online aja yuk. Jadi gue punya game online yang gue rekomendasiin ya, namanya Hockey Cash teman-teman. Jadi dari game online ini kalian bisa mendapatkan penghasilan tambahan teman-teman. Hockey Cash ini adalah game online yang sudah terakreditasi dan berlisensi resmi. Di Hockey Cash ini juga memiliki bermacam-macam permainan seperti bola, permainan live, permainan kartu, slot online, dan e-sport. Cukup dengan Rp100.000 saja, kalian bisa langsung dapetin bonus tambahan, yaitu bonus new member 100% teman-teman. Kalian juga bakal dapetin bonus maksimal Rp100.000 untuk permainan game slot dan live casino teman-teman. So, tunggu apa lagi teman-teman? Segera daftar sekarang juga. Info lengkapnya langsung cek aja di deskripsi teman-teman ya. Oke teman-teman ya, ini gue udah di lokasi, gue nunggu aja ini. Oh itu, Grab ya? Oh itu mbaknya bor. Sorry mbak, kelewatan. Itu masuk gang ya? Saya nggak ngecun kalau gangnya di situ. Ya? Oke, ada suara? Ada. Oke, kaki kiri, nah, apa loncat? Nah, begitu. Oke. Ah, sengaja ya ngerjain. Hah? Ngerjain enggak? Enggak, Mbak. Serius. Jangan enggak susah soalnya. Tapi Mbak pakai ini ya, pakai celananya ketat ya, celananya ngaret ya? Iya. Oh, pantesan enak. Soalnya kalau pakai levis kalau cewek mah enggak bisa mah gini. Iya, kalau pakai levis tuh gerah, panas, panas. Iya. Buru-buru enggak nih? Enggak sih. Enggak buru-buru. Oh ya, oke. Okay. Cantik kamu sih, Mbak. Mau ke mana? Mau ke rumah kamu. Mau ke mana? Mau ke rumah kamu. Oh, orang mana? Aslinya suku apa? Aku Palembang. Oh, Palembang. Iya. Kok cantik ya? Seolah-olah orang Palembang ada yang cantik, anjay. Iya, kalau cewek mah cantik lah. Putihnya tuh kayak putih susu gitu loh, Mbak. Putih susu. Orang Palembang tuh emang putih-putih ya. Iya enggak sih? Iya, Palembang, Lampung juga putih-putih kok orangnya. Oh, gitu. Ya, kebanyakan sih begitu. Udah punya cowok belum, Mbak? Belum. Kok belum? Umur berapa emang? Datangnya umur berapa? Umur 22. Dua ya. Oh, saya ngeliat dari kulitnya aja sih, kalau mukanya kan nggak kelihatan karena pakai masker. Iya, sekitar segitu. Segitu ya. Cocok nih berarti. Cocok apa nih? Sama saya. Emang masa belum punya pacar? Belum, Mbak. Ya benar. Benar. Belum punya satu ya? Hah? Belum punya dua. Ih, serius Mbak, saya belum punya. Oh, belum punya. Serius, saya ini soalnya nge-grab. Itu yeah. Emang apa namanya, alternatif saya untuk mencari pacar. Tapi sejauh ini ya masih mencoba, ditolak semua. Ini nggak tahu nih kalau mbak nih terima atau nggak. Ah,
langsung baru kenal udah nanya nerima apa enggak. Oh iya, ya kan maksud saya paling enggak kan kalau ada sinyal, ada jalan masuk kan masuk dulu gitu kan, jalan-jalannya dulu kan. Kalau apa pintunya aja ketutup gimana Mbak mau masuk? Iya juga sih, ya udah aku bukain ya pintu hati aku buat kamu. Oh dibuka nih. Tapi gimana kalau saya ajak jalan Mbaknya? Jalan kemana nih? Ya ngedate gitu. Malam pertama. Oh, malam pertama. Salah. Baru mau dekat udah malam pertama. Bukan malam pertama Mbak, anjay. Aduh. Malam kencan maksudnya. Oh gitu. Malam kencan, saya mah ingatnya malam pertama aja. Udah ngebet banget mas, malam pertama aja. Aduh. Gimana? Boleh. Boleh ya, malam minggu. Bisa, malam apa aja bisa sih. Bisa ya. Ya. Oke. Aduh, kalau saya jadi grogi ya. Jangan grogi dong. Baru bacaan aja udah grogi. Soalnya kayak mimpi, Mbak. Mbak kan cantik ya? Ya. Terus saya kan enggak seberapa. Ah, rendah aja. Aduh. Wah, dicepit nih saya nih. Enak benar gitu kayaknya, Mbak. Cepit aku lagi dong. Serem tadi ada mobil gitu. Iya ya. Mbak, takut ya? Iya, takut aku kalau kebut-kebut. Malam minggu ya berarti ya. Wah, gila keringetan gini saya, Mbak, langsungan. Enggak nyangka gitu loh, Mbak. Enggak nyangka kenapa? Nah, ini serius. Kenapa? Serius mau saya ajak jalan malam minggu? Iya, aku mah orangnya serius, nggak suka yang main-main. Oh iya. Oke. Masa suka main-main emangnya? Hah? Masa suka yang main-main emangnya? Ya enggak lah, saya juga suka yang serius-serius lah. Oh. Tapi kalau main-main di ranjang ya semi. Diranjang maksudnya kuda-kuda astaga. Jadi malam minggu ya. Gak sabar ini kayaknya kakaknya nunggu malam minggu. Iya. Aduh. Emang gak ada acara kak malam minggu? Malam minggu gak ada acara saya. Ya makanya saya ngajak Mbak. Gila udah menggigil ini saya Mbak. Perasaan panas tau kak, kok menggigil sih? Ya Mbak, nyepit saya tuh kayak menggigil ya Mbak. Dicepit ya? Kalau dicepit sama cowok mah, saya hempaskan Mbak. Kalau sama cewek, wah, saya pertahankan. Emang gak sakit mas dicepit? Aduh Mbak, sakit-sakit nikmat gitu lah pasti. Kalau yang saya rasain ya. Kejepit pintu? Ya kalau pintu Mbak, saya hancurin pintunya. Kenapa bilangnya kejepit pintu? Ya aku maksud. Iya juga, maksudnya kejepit paha Mbak ini. Paha ya, bukan yang lain ini Mbak. Paha. Oh gitu. Kan. Mbak itu kalau takut itu mengenakan saya gitu. Jadi sengaja dong ditakut-takutin. Ya enggak juga sih Mbak. Ini emang keadaan memaksa. Enggak juga sih. Cuman enggak apa-apa kalau kepepet. Apa? Enggak juga, tapi sengaja. Iya. Waduh, Mak. Kenapa? Hitam enggak ini? Aduh, saya enggak bisa, Mak, ngeliat Mbak terkena asap solar ini. Pegangan, Mbak ya. Iya. Harus nyalip 3 mobil ini. Enggak apa-apa sih, aku panas-panasan kalau sama kamu. Oh. Gila, banyak mana mobilnya, Mbak? Serem.
Mbak. Abis itu ada satu lagi, Mbak, mobilnya, Mbak, di depan. Ya ampun, serem banget. Serem, Mbak, ya? Pegangan aja, Mbak. Jangan serem-serem, Mbak. Mas bisa kebut-kebutan ya? Apa? Sering kebut-kebutan ya? Enggak, Mbak. Saya kalau kebut-kebutan tuh menyesuaikan. Menyesuaikan apanya? Menyesuaikan keadaan kondisi. Ini kan mobil kayak gini nih harus disalip, Mbak, karena berdebu. Berdebu ya? Iya. Nah, baru Mbak bisa nyantai. Enggak bisa saya lupakan, Mbak, hari ini, Mbak. Kenapa? Akhirnya saya dipeluk cewek. Udah lama saya enggak dipeluk cewek, Mbak.